Park Supercoral Tunggal. Memimpin lajunya balapan dengan kecepatan yang luar biasa, begitu cepat satu pembalap lepas dari rombongan besar. Dan kita juga melihat bagaimana pembalap-pembalap yang berada di belakang. Oke, Bintang Nur Alif nampaknya akan mampu untuk menguasai jalannya balapan di race sore hari ini. Dilakukan oleh para pembalap-pembalap kita, tampaknya tidak sedikit mereka yang harus terkunci jalurnya karena belasan pembalap yang harus terbuat di penghujung kembali dengan aman 133. Sang pemimpin balapan 133 Bintang Nur Alif, pembalap Sulawesi Selatan, ASM Alif laki-laki Bintang Nur Alif. Sore sore hari ini sayang disayang, bocah yang memiliki catatan waktu terbaik dari hasil ketiti tak bisa terbuktinya. Posisi Akhetel Habib yang menggeser dari perjalanan yang luar biasa. Kita lihat Dimas Julia Moko bersama pada urutan kedua dan keempat saudara, kita akan tunggu kemampuan di pertarungan dengan perlawanan yang disuguhkan oleh Fadli Rigani. 8 lap terakhir, 8 putaran yang harus kita tunggu. Pergerakan belum usai. Tapi 17 Fadli Rigani memimpin dengan baik
di sore hari ini selamat. Aditya Dinis, Aditya Pras Dinis Putra. Mencoba untuk Adiatma Dinis Putra ini melakukan serangan yang cukup bawa dirinya pada posisi terbaik. Oke. Dimas Julian Koko di sisa lepernya. Saja Dimas Julian Koko untuk mengamankan laju motornya dengan baik hingga latihan terakhir tanpa harus memberikan sisa yang berada ini. Mungkin ia akan langsung menerobos podium posisi utama di lap terakhir nanti. Dimas Julian Koko semakin menantangkan apa yang ia lakukan dengan kecepatan tinggi putaran-putaran. Dimas Julian Koko Fadli Rigani ditekan habis sendiri. Yang hadir dari Berau Kalimantan Timur, perjuangan bagi sosok Fadli Rigani tentu bukan hal yang mudah bagi kita untuk mempertahankan posisi kedua. Karena di belakang Fadli Rigani saat ini pun sudah mulai mengintai, membaca kekuatan yakni Adiatma Dinis Putra. Adiatma Dinis Putra sekarang posisi roda depannya dengan putar kaki. Pembalap yang menguasai balapan ngambil Fadli Rigani. Oke, saudara, empat pembalap Fadli Rigani kembali akan bergeser oleh pembalap di belakangnya Adiatma Dinis Putra, Rekita Arya Kerabi dan juga Abdul Gafar yang masih terus berharap dengan kekuatan yang luar Kita akan lihat Adiatma Dinis akan kembali mampu
sang lawan di posisi Bangkar Masalah. Semua masih tekan. Yang tengah berebut posisi kedua antara Fadli Rigani dan Dines. Dua provinsi berbeda tengah. Lahir di Kabupaten Belu, sengaja oleh orang bisa saksikan bagaimana Dimas Juliat Poto menjadi salah satu rebutan bagi tim-tim balap kemarin. Dimas Juliat Poto, oh, Dimas, ya, oh, putaran yang tersisa tidak cukup untuk membawa dirinya pada posisi aman, dan kini yang akan segera masuk garis finish adalah 202 Dimas Juliat Adrian Pandines. Akhirnya kita iPod RCB Proliner KYB ada dari Kalimantan Timur, Dimas Juliat Poto.